بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا ماسكا لنا كمي هرمتي لأن ترى كسح منارك yang dibawakan di dalam Al-Qur'an adalah kisah perjalanan dua orang nabi yaitu Nabi Musa dan Nabi dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi masallam. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, dan di tengah-tengah proses perjalanan itu banyak hal-hal yang aneh menurut Nabi Musa karena keterbatasan ilmunya. Di antara kejadian yang menurut Nabi Musa aneh adalah ketika tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak ketika tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak yang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kok tahu-tahu langsung dibunuh? Menurut Nabi Musa inilah sebuah kejahatan. Bagaimana mungkin seorang anak yang masih kecil tidak melakukan apa-apa dibunuh? Akhirnya di, di, di akhir perjalanan Nabi Khidir menyampaikan alasan kenapa beliau membunuh anak kecil itu Allah rekam dalam surat Al Kahfi dalam surat Al Kahfi tepatnya ayat 80 sampai 81. Nabi Khidil berkata wa ghulamu, fa kana abawahu mu'minain Adapun anak yang aku bunuh itu kedua orang tuanya mukmin kedua orang tuanya saleh dan salihah Dan kami khawatir, seandainya anak ini tumbuh besar, maka dia akan durhaka. Aku dapat wahyu dari Allah bahwa anak ini, kalau tumbuh besar, dia akan durhaka dan menyusahkan. Siapa kedua orang tuanya? Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak ini supaya tidak menyusahkan kedua orang tuanya Fa aradana ayyubdilahuma rabbuhuma wa Dan Allah menghendaki setelah matinya anak ini akan diganti sama Allah dengan anak lain yang akan lebih sayang kepada orang tuanya dan berbakti kepada keduanya Apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini? Tidak sedikit orang tua yang terlambat punya anak atau bahkan tidak punya anak. Dia sedih. Manusia atau tidak? Manusia. Yang lainnya tetangganya pada rame di rumah banyak anak-anak kecil ini sepi gitu, sedih. Selama mereka berdua sudah berusaha maksimal, maka tidak seyogyanya larut dalam kesedihan. Apalagi, saling menyalahkan. Kusi, ko kopora. Ya. akhirnya rumah tangga isinya cekcok terus. Kenapa kita tidak berpikir bahwa mungkin saja Allah itu tidak ngasih anak karena sayang. Sayang kepada suami istri tersebut. Seandainya Allah takdirkan suami istri itu punya anak, bisa saja anak ini menjadi anak yang durhaka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kecuali Allah, sehingga dia tidak melihat takdir Allah ini sebagai sebuah pengabaian dari Allah kepada dua orang tersebut? Bukan, dia tidak melihat takdir Allah ini sebagai... Bentuk pener, pener, penelantaran Bahwa dia sudah diterlantarkan sama siapa Sama Semua Allah sudah minta bertahun-tahun ternyata nggak dikasih sudah usaha ini usaha itu Ternyata nggak dikasih Allah ini menerlantarkan kami Tidak Tapi dia berpikir Ini bisa jadilah bentuk kasih sayang Allah kepada kami Karena dia selalu ingat sabda Nabi SAW. Inna Allah la mu'mini qada'an illa wa khairan lahu. Dia selalu mengingat sabda Nabi SAW Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin Melainkan itulah yang terbaik buat dia Bukan hanya orang yang mandul Bisa saja orang dikarunia oleh Allah SWT Anak semata wayang Setelah sekian belas tahun menunggu Ternyata Ketika sedang lucu-lucunya, diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, manusia, tapi berlarut-larut dalam kesedihan, tidak bijaksana. Bisa jadi, kalau seandainya anak ini jadi besar, nanti anak ini justru akan menyusahkan orang tuanya karena kedurhakaannya, maka Allah sayang kepada Anda. Anak ini diambil sebelum dia menyusahkan orang tuanya. Jadikan ini kaidah dalam setiap kejadian yang menimpa kita. Seandainya kejadian itu tidak menge mengenakan. Ini yang tadi pagi kita sampaikan. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 216. Wa asa an tuhibbu syai'an وهua, wa asa an, an, lakum, wa asa an, an lakum. bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk buat kalian yang paling paham siapa? الله سبحانه وتعالى. مدام مدام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.